Siap, izin memperkenalkan diri, Tarna Madya, Potekip, Angkatan 55, nama Akor Setraska, STB 4458, Prodi Teknik Pemasaran Kelas C. Siap. Ini masih ucapannya dong untuk kita. Siap, izin mengucapkan selamat hari ulang tahun Kemenkumham. Semoga Kemenkumham menjadi kementerian yang lebih baik dan semakin maju. Siap, terima kasih. Saya dengan Pandu Prasetyo Bowo. Ucapannya dong untuk kementerian kita yang saat ini ulang tahun. Selamat ulang tahun atau Hari Dharma Karya Dika untuk Kementerian Hukum dan HAM. Semoga di tahun kedepannya semakin jaya, semakin meningkatkan kinerja yang sudah lebih bagus dan akan lebih bagus lagi. Selamat pagi, salam pembelajar. Kami dari jajaran BPSD Hukum dan HAM mengucapkan selamat Hari Dharma Karya Dika yang ke-77 dengan harapan bahwa semoga semua insan pengayoman bergerak maju bersama-sama dalam rangka membangun kepastian hukum sehingga masyarakat bisa merasakan secara langsung bahwa kita sebagai insan pengayoman betul-betul pengabdi masyarakat dan pelayan publik. Sekali lagi, Dirgahayu, Kementerian Hukum dan HAM, semoga semakin maju, semakin pasti. Salam pembelajar. Zap dengan Taruna Madya Nif Jemita Sari. Ucapannya dong izin bina menyesuaikan, izin menyampaikan untuk ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM pada hari ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-77, semoga kedepannya bisa menjadi Kementerian Hukum dan HAM yang lebih baik lagi. Terima kasih. Harapan lain semoga memiliki inovasi-inovasi yang dapat mengembangkan bangsa Indonesia nanti. Siap, terima kasih. Di Taruna Muda Penyelenggaraan Generasi, nama Wahib Namaji dari tingkat 2. Semoga kedepannya Kementerian Hukum dan HAM menjadi lebih baik lagi dan semakin bisa membuat perubahan yang nyata bagi negara Indonesia. Oke, terima kasih. Siap. Ucapannya Bu dong untuk pengganti kita yang saat sedang berulang tahun dan harapannya apa sih Bu? Mana teman-teman? Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kementerian Hukum dan HAM, adik-adik ke-77, semoga Kementerian Hukum dan HAM semakin jaya dan akan semakin maksimal melayani publik. Dan semoga kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Hukum dan HAM semakin meningkat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya, Poltekip Angkatan 55, nama Helmi Budi Setiawan, STB 4224. Siap, izin memperkenalkan diri, Taruna Madya, Poltekip Angkatan 55, nama Asrul Huda, STB 4216, asal prodi bimbingan kemasyarakatan kelas B. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya, Poltekip Angkatan 55, nama Stefanus Kurniawan, STB 4253. Siap, izin mengucapkan untuk kementerian kami, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semoga kedepannya semakin bersih, semakin pasti, profesional, akuntabel, sinergitas, transparan, dan inovatif. Semoga kedepannya kementerian kami menjadi kementerian yang lebih baik, khususnya divisi pemasyarakatan. Semoga dapat menjadi divisi yang lebih baik kedepannya dan dapat menjadi percontohan bagi divisi-divisi lain di Kementerian Hukum dan HAM. Pemasyarakatan pasti, masyarakatan pasti, masyarakatan pasti. BPSDM melayani Suwati tanpa korupsi. Siap, mohon jabat pembina senior masyarakat. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Poltekip Imigrasi Angkatan 23, nama Avandi Nugra Putra, NIRT 2020-1932, Prodi Administrasi Kemigrasi RAW. Ucapannya untuk kementerian kita yang saat ini. Siapa? Izin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kementerian Hukum dan HAM yang ke-77. Semoga di Kementerian Hukum dan HAM dapat menjadi insan pengayoman yang dapat unggul baik di nasional maupun internasional. Harapan lainnya? Harapan yang lainnya, semoga Kementerian Hukum dan HAM dapat menjadi pelayan masyarakat yang baik dan menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Nah, ini aja. Ucapannya dong Pak untuk kementerian kita yang saat ini berulang tahun. Tapi saya masih keburu. Ya. Dirgahayu Hari Dharma Karya Dika yang ke-77. Salam sehat, tetap semangat,
sukses selalu bagi kita semua. Mantap. Ya. Kedepannya Kementerian Hukum dan HAM lebih mantap lagi, lebih terpercaya lagi, dan lebih sukses tentunya. Oke, Pak. Ya. Izin, Pak. Ucapannya, Pak, untuk kementerian kita yang saat ini berlangsung. Dirgahayu Kemenkumham yang ke-77. Semoga tetap jaya di darat, laut, dan udara. Merdeka. Sep, izin memperkenalkan diri, Taruna Madya, Nuri Reza Utama, STB 4241, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan, Kelas B, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Izin ucapannya untuk kementerian kita yang satu ulang tahun. Selamat ulang tahun bagi Kementerian Hukum dan HAM yang ke-77. Semoga semakin jaya selalu, berintegritas, dan semakin sukses. Izin perkenalkan diri, Taruni Muda Politeknik Imigrasi, nama Lia Kotrada Fauzia, izin mengucapkan selamat Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, HDKD yang ke-77. Semoga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia semakin maju dan imigrasi semakin maju. Izin harapan yang lainnya adalah semoga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan inovasi-inovasi dan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Saya Metisa Fanny Simanjuntak dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Izin Bu, ucapannya dong untuk kementerian kita yang saat ini. Oke, untuk Kementerian Hukum dan HAM, selamat ulang tahun, selamat Hari Karya Dika yang ke-77. Semoga semakin maju, semoga semakin kompak, semoga semakin sejahtera semua pegawainya. Bahagia semuanya. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Hanifah Rahmadila berserta rekan Taruna Madya Sisli Adela. Izin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ke-77. Semoga semakin jaya dan semakin sukses. Mohon pembinaan asuhan yang menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruni Muda Politeknik Imigrasi, nama Zira Zeni Nanta Putri, NRT 2020.222.201, Prodi Hukum Kebidasan C. Izin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ke-77. Harapan saya, semoga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia anti korupsi dan sesuai dengan slogannya, yaitu Pasti BPK. Siap, terima kasih. Oke, Bu, ucapannya Bu untuk kemudian kita yang saat ini selamat ulang tahun dan harapannya Bu. Ucapan untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sedang berulang tahun yang ke-77 adalah selamat kepada Kementerian Hukum dan HAM, semakin sukses, semakin jaya, semakin melayani publik. Untuk harapannya adalah semoga ASN di Kementerian Hukum dan HAM paling utama adalah berakhlak. Berakhlak, mempunyai kepribadian yang baik, mempunyai integritas yang baik, mempunyai integritas untuk melayani masyarakat, dan bekerja sesuai dengan hati nurani. Terima kasih. Mohon pejabat, pembina, dan senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruni Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 23, nama Barina Afya Gasani Alfra, NRT 2020.1925.2.02, Prodi Administrasi Keimigrasian Kelas A. Izin mengucapkan selamat Hari Dharma Karya Dika yang ke-77 untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semoga kedepannya Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia semakin bersinergitas, kedepannya semakin unggul dibandingkan dengan kementerian yang lainnya dan lebih baik lagi. Siap, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Poltekip Angkatan 55, nama Ratu Armintias STB 4193 beserta rekan saya. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Poltekip Angkatan 55, nama Sasgina Zadamai STB 4201. Kami mengucapkan selamat Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke-77 tahun 2022. Kemenkumham semakin pasti. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Gibranata Sigian, STB 4470, asal dari Sumatera Utara. Izin mengucapkan HDKD yang ke-77 untuk Kementerian Hukum dan HAM. Semoga Kementerian Hukum dan HAM tetap jaya. Kami pasti. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya, nama Afimaki, STB 4263, Prodi Manajemen Masyarakatan Kelas A. Dalam rangka ulang tahun HDKD yang ke-77, harapannya untuk lebih berkembang dan lebih maju lagi, khususnya Kementerian Hukum dan HAM.